Beberapa waktu lalu pihak Pertamina maupun pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi atau head gas LPG ukuran 3 kg sebesar Rp16.000 per tabung. Namun sayangnya hingga saat ini masih saja ditemukan penjualan gas bersubsidi di Kabupaten Batanghari dengan harga yang cukup tinggi atau jauh melebihi head. Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Batanghari Syaiful mengungkapkan, dari hasil temuan di lapangan, untuk LPG jenis 3 kg kerap dijual dengan harga di atas Rp20.000 per tabungnya dan masih banyak ditemukan di sejumlah pangkalan tidak resmi ataupun tingkat pengecer. Mahalnya harga menurutnya tidak terlepas dari adanya keterlibatan oknum pangkalan yang dengan mudahnya mengambil keuntungan penjualan cukup besar terhadap pihak pengecer, sehingga memicu harga gas melon tersebut melonjak naik. Kita sadari dan banyak kita dengar, harga itu memang tidak sesuai head. Pemicu, faktor penyebab naiknya harga. Karena ada peralihan atau ada mutasi dari pangkalan resmi ke pengecer lain, mungkin toko, tak apapun. Secara logika kan tidak mungkin orang mau kalau tidak ada untungnya. Pirdana Atrio, Jambi TV.